السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب نران الشيخ الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمهم الله سبحانه وتعالى كتريا وتجب والمعدن دان معدن هاتا غاليان، يعني واجب له oleh zakat itu pada harta galian. Warrikazi dan harta rikaz, minhuma daripada keduanya, daripada az-zahabi wal-fiddah, daripada emas dan juga perak. Wa amwali tijarati dan juga harta-harta perniagaan. Wal-fitrati dan juga zakat fitrah. Qala wal-ma'dini dan ma'din. Ma'din tu bi fathil mimi wa kasri dali. Ay hala kaunil ma'dini. Hal keadaan ma'din itu, harta ma'din itu, maqru'an dibacakan dia. Bi fathil mimi dengan difathahkan akan mim. Wa kasri dali ataf kepada fathi dan dikasrohkan akan huruf dal. Jadi bacanya ma'din. Iaitu ismun. Ay huwa bermula dia, dia ma'din itu. Ialah ismun, khabar bagi mubtada mahdzuf kita buat. Ismun ialah ising lima askanahu Allahu fi tibaqil ardi. Satu nama bagi barang yang telah menempatkan akan dia, akan barang itu oleh fa'il Allah Ta'ala fi tibaqil ardi pada lapisan bumi. Nah, mana lapisan bawah lah, belah bawah, sebab tu kena gali, sebab tu kena korek. Sebab tu dia panggil harta galian. Jadi satu nama yang Allah Ta'ala tempatkan, satu nama bagi sesuatu yang Allah telah tempatkan, yang Allah telah letakkan dalam lapisan bumi. Yang kita, kalau kita jawi lama, sebut petala-petala tu, petala tu ialah lapisan lah. Kemudian dia kata lagi, wasumia bidzalika. Sebab apa dinamakan harta ma'din tu ma'din?
Kenapa tidak lain? Kenapa ma'din juga? Maka summiya bidzalika bidzalikal ma'dini, dinamakan akan dia akan ma'din itu. Bidzalika bidzalikal ma'dini, dengan demikian itu demikian ma'din. Jadi summiya dhamir mustatir huwa naik fa'il kembali kepada ma'din. Bidzalika jar majrur musyar ilaih juga kembali kepada ma'din. Jadi kenapa sama? Jadi ma'din yang pertama summiya ma'dini, dinamakan akan ma'din, itu merujuk kepada ma'din musamma. Bidzalika bidzalikal ma'dini, ma'dini yang kedua itu rujuk kepada isim. Jadi musamma ni benda tu lah. Contoh hak ni ma'din. Contohlah kita kata hak ni harta galian, contoh ni emas. Kita gali-gali-gali jumpa mah. Jadi ni ma'din. Ni dia panggil musamma. Ni batang tubuh dia ni panggil musamma. Benda yang dinamakan sebagai ma'din. Itu kita pun kata dinamakan ini. Ini ni kena pada musamma dia. Sebagai ma'din. Ma'din tu nama dia. Begitu. Kenapa? Li'udunihi. Li'uduni. Li'udunihi li'uduni al-ma'din. Apa itu li'udunihi? Ay sukuni. Iaitu diamnya harta galian tersebut. Fiha ay fil ardi, di dalam bumi. Jar majrur. Mana duduk menetak dalam bumi itulah. Duduk menetaknya dia dalam bumi, senyap situ. Tak pergi mana-mana. Sebab itulah dinamakan dia sebagai ma'din. Kerana udunihi. Udunihi bermakna sukunihi. Diamnya dia. Wahuwa, dan bermula dia ma'din itu. Ini dari sudut syarak lah. Apa dia ma'din tu. Iaitu mastukhrija min zahabin au fiddatin. Barang yang dituntut keluar. Yang dituntut keluar ni maknanya yang dicari keluar lah. Yang kita korek keluar. Jadi dhamir mustatir ustukhrija kembali kepada ma naik fa'il. Mastukhrija, barang yang dituntut keluar akan dia, akan ma itu. Min zahabin, daripada emas. Ataf au fiddatin, ataupun daripada perak. Jadi yang kita tuntut keluar tu daripada emas ataupun perak tu, itulah dipanggil ma'din. Jadi bukan benda lain lah. Bukannya petroleum ke timah ke, bukan. Galian tu mesti emas dan perak. Barulah nanti kena zakat ni. Lepas tu dia buat ghayahnya wa illam yattasil nailuhu. Jadi ada setengah nuskah yang tidak ada lam. Ada setengah nuskah yang tidak ada lam, satu hal. Kemudian ada setengah nuskah tidak ada waw. Kena tambah tu. Sebab dia ghayah. Wa illam yattasil nailuhu. Meskipun tidak sama sekali bersambunglah oleh pencapaiannya, pencapaian ma ustukhrija min zahabin au fiddatin. Nailu fa'il yattasil. Maksud apa? Kalau tidak sama, meskipun tidak sama sekali, bersambunglah oleh mencapainya, mencapai perkara yang dibawa tuntut keluar daripada emas dan perak. Makna saat lagi, dia akan bahas, bila galian-galian itu, kita gali-gali itu, kita cari harta galian itu, kita buat sekaligus ke, kita buat asing-asing. Kalau kita buat sekaligus, mana tatasil lah. Tatasil nailuhu. Kita nak mencapai, nak mendapatkan benda yang kita nak bawa keluar daripada lapisan bumi, daripada emas dan perak, itu bersambung. Mana kira satu amal. Satu pekerjaan yang satu. Pekerjaan yang satu, bukan dua kali. Lepas tu ada pula satu lagi, kalau kita pisahkan dia antara galian pertama dengan galian kedua. Galian pertama kita gali dah, kemudian kita berhenti, lepas tu kita buat pula galian kedua. Jadi kalau berhenti itu ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan tidak boleh bercampur galian pertama dengan galian kedua.
untuk dijadikan dia cukup nisab ke tidak untuk bayar zakat. Itulah lagi sudut ilam tatasil. Meskipun tidak bersambung untuk mencapai, meskipun tidak bersambung, jadi bersambung antara gali yang pertama dengan gali yang kedua untuk mencapai mas perak yang kita gali itu. Walaupun begitu sekalipun, tetap dia panggil ma'din. Kita berkesat. Maka dia pun sebut. Dia kata, وَيُضَمُّ وَيَضُمُّ dan menggabunglah ia, ia seorang. Seorang tu. Menggabungkan بَعْضَهُ بَعْضَ مَا أُسْتُخْرِجَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّهُ maf'ulun bih, akan sebahagiannya, sebahagian daripada barang yang dituntut keluar daripada emas dan perak. Ila ba'din, ay ila ba'din akhara, kepada sebahagian yang lain. Bila kena gabung tu, kena gabung apa ni? Dia gali. Dia gali sekali. Lepas tu berhenti. Lepas tu gali yang kedua pula. Kena gabung tu bila? Syaratnya, ini tahada mahallun. Apabila bersuatulah, bersamaanlah oleh tempat galian tu. Tempat gali sama. Yang mana kalau yadhumu ba'dahu ila ba'din ni, bila kita campur dua-dua ni, yang mana dua-dua ni kita gabungkan untuk mengira sampai nisab ataupun tidak untuk bayar zakat. Sebab harta ma'din dengan harta rikas lain. Harta rikas lagi selepas ni, dia akan sebut harta yang mana tersimpan di bawah tanah yang dapat dikenal pasti berlaku pada zaman jahiliah. Kita pun dapat. Dapat tu tak cukup, dia tidak ada kait dengan haul, dia ada, tidak ada kait dengan nisab. Terus kena zakat 20%, 1/5. Beza dengan ma'din. Ma'din ni sama dengan rikas dari sudut tidak perlu haul. Tidak perlu kepada haul. Dan tapi dia perlu kepada nisab. Kalau galian mah dan perak itu mencapai nisab, maka perlu zakat. Kalau tidak mencapai nisab, maka tak perlu zakat. Itu ma'din. Sekarang ni galian pertama dengan galian kedua digabungkan. Bila? Bila sama galian pertama dengan galian kedua tu tempat dia. Tempatnya sama. Satu, lepas tu digabungkan lagi, syaratnya ialah ataf ittahadah wa tataba'a amalun, dan berturut-turutlah ia oleh pekerjaan tersebut. Pekerjaan apa? Pekerjaan gorek tu lah. Jadi daripada galian pertama dan galian kedua tu berterusan. Tidak terpisah. Tidak apa? Tidak terpisah. Dah terpisah, au qata'ahu, atau memutus ia, ia seorang, hu akan dia, akan dia akan amal. Kalau terputus amal, terputus pekerjaan mengorek itu, bi'udhrin, tapi dengan sebab udhur, jar majrur. Apa sebab udhur tu? Kalau dalam kitab Asnal Matalib, Syarah Ar-Rawdit Talib, dia kata terputus untuk korek itu, dengan sebab uzur seperti nak memperbaiki alat korek. Nak memperbaiki apa? Alat korek tu. Alat untuk korek tu dia nak perbaiki. Jadi dia berhenti lah. Bila berhenti, berlakulah putus korek galian tu. Maka selepas ni dia nak korek semula ni, dia jadi korek kali kedua. Jadi korek kali kedua dengan kali pertama digabungkan. Sebab apa? Sebab dia berhenti tu kerana ada uzur. Nak memperbaiki alat korek dia tu. Ataupun bukan nak memperbaiki alat korek. Antara uzur laginya ialah kerana dia nak kena musafir. Korek-korek-korek tengok-tengok. Dah sampai masa dah untuk musafir. Maka ada uzur. Ataupun kerana sakit. Korek-korek-korek. Lepas tu sakit bagi. Tak jadilah korek lagi. Berhenti sekejap. Maka berlakulah korekkan kali kedua tu digabungkan dengan korekkan kerja-kerja korek tu kali yang pertama, sebab dia putus tu ada uzur. Dia putus tu ada keuzuran. Maka tidak ada masalah. Lepas tu wa illa dan jika tidak, wa illa fala. Itu ya.
wa illa fala. Apa wa illa fala? Ay wa illam. Wa illam yaqta'hu bi'udhrin fala ay fala yadhummu ba'dahu ila ba'din. Ah ha, gitu. Atau kita buat taswi. Wa illa fala ay bi an inqata'a al-amal. Dengan sekira-kira kejap silap. Tadi tu wa illa fala ya. Yeah. Wa illa fala ay wa illam yang wa illam yaqta'hu bi'udhrin fala ay fala yadhummu ba'dahu ila ba'din. Tapi selepas tu dia akan sebut dah fala dhumma tu, fala dhumma lima malakahu ma mallakahu bi jihatin ukhra tu. Okey, wa illa fala, wa illa fala, fala apa? Fala dhumma, fala dhumma, maka tidaklah sama sekali. Wa illa ay wa illam yaqta'hu. Ambil bukan yang tu saja. Wa illa ay wa illam yattahidil mahal. Satu. Wa illam yutatabi' al-amal. Lepas tu. Aw yaqta'hu bi'udhrin. Bila udhrin. Silap. Bila udhrin. Fala. Maka tidak sama sekali. Dhamma menghimpulah ia. Tu. Menghimpulah ia. Tidak menghimpulah ia. Lima mallakahu. Kepada barang yang telah memilih ia, ia seseorang akan, dia akan barang tu. Biji hatin ukhra, dengan cara yang lain. Dengan jihah yang lain. Dari dengan sudut yang lain. Okay. Sebab apa tak boleh nak himpun? Ilah dia ialah kerana kerana dengan sebab begitu, dia seolah-olah nak mengelak daripada korek dah. Mana nak memperbaiki korek yang lain. Nah, dengan sebab dia putuhkan, korekkan pekerjaan-pekerjaan korek gali ni tanpa sebab ada keuzuran langsung, maka itu menunjukkan dia i'rad. Dia tak mau dah, dia tak mau dah korek. Dia tak mau dah, tak mau dah korek yang kali pertama, sudah habis itu, nanti kali yang kedua korekkan yang baru. Korekkan yang baru. Lepas tu dalam kitab Asnal Matalik yang dia kata sekarang ni, fala dhumma ni, yang tidak boleh sama sekali kita gabungkan dengan harta yang kita miliki tu. Apa yang tak boleh gabung ni? Apa yang tak boleh gabung? Apa yang tak boleh gabung? Gabung mana yang dinafikan? Maka dalam kitab Asnal Matalik sebut, bahwasanya ad-dhammul manfi huwa dhammul awwali ila thani. Gabung yang dinafikan, yang tak boleh ni, ialah kita gabungkan harta yang pertama kepada yang kedua. Harta yang pertama kepada yang kedua. Satu. Adapun harta yang kedua, kita nak gabungkan kepada harta yang pertama, maka hak tu ada perincian dia. Yang saya kita akan tulis lah. Kita baca dulu. Wa yuzakki thaniya. Jadi kalau dia tidak menggabungkan, tidak menggabungkan antara galian pertama dengan galian yang kedua, maka wa yuzakki thaniya, membayar zakatlah ia seseorang akan athaniya, ay al-amal athaniya, akan pekerjaan korek yang kedua itu faqat saja. Yakni kalau sampai sampai nisab. Jadi dia, Syekh Nawawi terlalu ringkas sangat. Jadi kita tulis sikit lah. Kesimpulan daripada Hasyiah Jamal ala Fathil Wahab. Lebih mudah. Tiba-tiba, Fayuzaki, Wayuzaki Thani. Kok mana Wayuzaki Thani? Jadi, sekarang ni, Al-Hasilu. Al-Hasilu. Kesimpulannya, al-amalul awal. Al-amalu al-awal. Ni korekkan atau galian yang pertama. Galian yang pertama. Galian yang pertama, ada beberapa result atau keputusan
Ada beberapa rizak dan keputusan. Yang pertamanya, galian yang pertama ni dari Penambah dan Perak, bila kira-kira, ni yang dah pisah, ni yang dah pisah. Bukan sekaligus tadi, kalau sekaligus tadi lain, ni yang pisah tu. Yang kata fala dhumma lima mallakahu bi jihatin ukhra wa yuzakki thani faqat. Okey. Dia kata wa yuzakki zani faqat ni dia ada tafsir lah. Jadi yang pertama, galian yang pertama ni, kalau kita kira galian yang pertama, sebab dia sekarang dah pisah kan. Galian pertama satu, galian kedua satu. Dia tak boleh himpun. Nah, dia tak boleh himpun. Dia tak boleh himpun. Bila tak boleh himpun, dia kira satu-satu. Jadi galian pertama ni andai kata tidak cukup nisab. Tidak cukup nisab. Tidak cukup nisab, maka bila tidak cukup nisab, keputusannya la yuzakihi, tidak perlu bayar zakat akan dia. Tak bayar zakat lah sebab tak cukup nisab. Okey, satu. Ataupun yang satu ni, yang keduanya, tafri' keduanya ialah cukup nisab. Cukup nisab tanpa gabung yang kedua, tanpa gabung yang kedua cukup nisab, maka hak ni yuzakihi, hak ni kena zakat lah sebab dia cukup dah nisab tanpa gabung yang kedua, tanpa yang gabung yang kedua, maka wajib nisab. Okay, ini galian yang pertama. Untuk galian yang kedua, al-amalu thani, untuk amalan yang galian yang kedua, galian yang kedua yang terpisah ni, yang tak boleh gabung dengan yang pertama ni, galian yang kedua. Okey. Galian yang kedua Okey, untuk galian yang kedua, andai kata cukup syarat. Cukup syarat tadi yang kita kata, yang kita kata apa? Ini tahada mahallun wa tataba'a amalun au qata'ahu bi'udhrin. Hak tu, yadhummu ba'duhu ila ba'din. Maksud yadhummu ba'duhu ila ba'din tu, ialah yang, yang pertama gabung dengan yang kedua. Yang pertama gabung yang kedua, cukup ke tak nisab. Jadi yang pertama ni, al-amalu thani, galian yang kedua ni, buat kurungan, kurang nisab. Kurang nisab. Kalau galian yang kedua kurang nisab, tiba-tiba campur dengan ma'din, campur dengan harta galian, al-amalul awal. Ni yang kalau cukup syarat yang kena gabung tu lah. Iaitu apa syarat dia? Saya dah tulis bawah. Kalau hak ni gabung, ni tak cukup nisab. Kalau ikutkan galian kedua, tak cukup nisab. Campur dengan galian yang pertama. Bila campur dengan galian pertama, sama dengan cukup nisab. Cukup ni nisab. Maka keputusannya yuzakihi, mesti dibayar zakat akan dia. Dibayar zakat akan dia tu, dibayar zakat akan dia tu berdasarkan keseluruhan galian. Galian pertama dengan galian kedua. Okey. Tu. Kunisak yuzakihi. Sekejap. Silap. Bukan. Bukan. Silap. Ini yang kita dah buat alhasil ni. Ni yang pertama ni. Yang pertama ni bagi la yadumu. La yadumu ba'dahu ila ba'din. Tu. Ila ba'din. Yang kita nak buat taswi banyak ni ialah tidak boleh gabung antara galian pertama dengan galian seterusnya, galian yang kedua. Jadi galian pertama ni tak cukup nisab, tak bayar zakat. Galian pertama kalau cukup nisab, bayar zakat. Untuk galian kedua kan tak boleh campur dengan galian pertama, maka terpisah. Okey,
Yang ni pun ada tafsir. Tamanya al-amalus tsani. Galian yang pertama, yang kedua, kurang nisab. Campur dengan harta ma'din yang dia telah miliki. Yang bukan galian pertama. Dia ada harta ma'din dia. Yang mana harta ma'din dia tu, kalau campur dengan amalus tsani kurang nisab, itu dia akan jadi cukup nisab, maka bayar zakat. Kemudian dia ataupun al-amalu tsani kurang nisab, campur dengan harta dia yang bukan ma'din, ghairu ma'dinin. Harta dia yang bukan ma'din. Contoh harta yang bukan ma'dinnya ialah irs, harta faraid yang dia dapat, ataupun hibah, pemilikan tanpa balasan yang dia dapat. Campur dengan ma'din yang hasil korekan yang kedua ni menyebabkan dia tu cukup nisab. Maka yuzakihi, hendaklah dia bayar zakat. Inilah maksud dalam kitab Syekh Nawawi ni, yuzaki as-sani. Yang kedua lah. Yang pertama tak masuk. Yang pertama ni asing. Dia kira asing terus. Kira asing ada tafsir. Kalau tak cukup nisab, tak payah zakat. Kalau cukup nisab, zakat juga. Ni semua ni inda intifai syartin minas syuruti. Allah. Minas syuruti. Apa dia syarat dia? Pertama, ittahada, sama tempat dia. Ittahada mahallun. Sama tempat korek dia. Syarat yang keduanya apa tadi? Tataba'a amalun. Berterusan kerjanya. Kerja korek tu. Yang ketiga ialah qata'ahu bi'udhrin. Ni kalau berlaku putus galian tu, tapi dengan sebab uzur. Sebab uzur pula contohnya ialah kerana musafir. Contohnya ialah marad, sakit. Contohnya ialah islahil alah, untuk memperbaiki alat. Tu. Ada satu lagi syarat untuk gabung ni ialah ittihadul ma'din. Satu lagi yang tak nak kita ni, ittihadu al ma'din, sama jenis harta galian, mah perok. Kalau tak sama, tak gabung lah. Ni syarat-syarat nak gabung. Jadi kalau ternafi salah satu, maka akan jadi gini. Ternafi salah satu, dia akan jadi gini. Okey. Habis lah, tu lah. Tu je. Tak ada apa lah. Habis. Afada zalika, telah memberi faedah akan demikian yang tersebut itu. Akan yang tersebut itu. Ar-Ramliyu, oleh Imam Ar-Ramli dalam kitab Umdatul Rabih. Warrikazi, dan harta rikaz. Dan harta rikaz, kena zakat juga. Apa rikaz? Wahua, dan bermula dia rikaz. Ialah dafinul jahiliyati. Wadarbuhum al-jahiliyah. Dan juga, iaitu bermula dia rikas itu khabar dafirul jahiliyati, harta yang tertanam pada zaman jahiliyah. Wadarbuhum, dan membentuk mereka itu puak jahiliyah, yakni membentuklah harta tu. Harta tersebut mereka sudah bentukkan. Jadi pinggan ke, jadi teko ke. Lepas tu tertanamlah di tanah. Tertanam di tanah. Dipendam di tanah. Ditanam di tanah.
Lepas tu orang kemudian korek-korek dan dapat pastikan ini berlaku dah zaman jahiliah punya. Maka wajib dia zakat 1/5, yakni 20%. Tanpa kira haul, tanpa kira nisab. Tu. Tapi yang kata harta rikaz yang kena zakat tu ialah minhumalah ayy zahabi wal fiddati, yakni daripada emas dan perak. Pinggan tu peremah. Tekor peremah perak. Tu kena zakat 1/5 atau 20%. Dia beza dengan ma'din. Ma'din dia perlu cukup nisab dulu baru bayar zakat. Dan tidak perlu haul. Jadi ma'din dengan rikaz sama dari sudut tidak perlu haul. Wa amwali tijarati, dan wajib juga harta zakat itu pada harta-harta perniagaan. Wahia, dan bermula dia berniaga tu. Ni zaman dululah, zaman sistem barter. Lepas tu dia kata taqlibul mali, menukarkan akan harta. Bil mu'awadati, dengan menggantikan, dengan tukar gantilah. Dengan tukar ganti mu'awadah. Aku setuju apa, aku setuju apa, tukar. Itu zaman dululah punya perniagaan. Jadi sekarang ni kita taqlibul mal juga. Kita bagi duit, dia bagi barang. Kita bagi duit, dia bagi barang. Barang yang kita nak. Li gharadir ribhi, untuk tujuan keuntungan. Biniyati tijarati, dengan niat berniaga, jar majrur, inda kulli tasarrufin, di sisi setiap transaksi yang dilaksanakan. Setiap transaksi yang dilaksanakan, dia nak keuntungan dan dia nak berniaga, maka itulah harta tersebutlah. Harta tersebutlah yang perlu zakat dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Wal fitrati, dan juga wajib juga zakat fitrah. Apa fitrah? Wahia, dan bermula dia fitrah. Al-badanu ialah badan. Zakat habadan kita. Sebab zakat ada dua. Mal wal badan. Al-mal wal badan. Harta dan juga badan. Harta hak tadi itulah. Semua tu. Semua tu harta belakang tadi tu. Mah, perak, ma'din, paturikaz. Tu semua harta belakang tu. Tanaman, natang, tu semua harta belakang tu. Mari sini fitrah badan kita. Zakat fitrah. Untuk menyucikan badan kita. Kalau tadi menyucikan harta. Tu. Qala faslun, ay hadha faslun. Bermula ini satu fasal. Kita baca Syekh Nawawi terus. Fi syuruti, pada syarat-syarat wujubi zakatin na'mi. Pada kewajipan, pada syarat-syarat wajib zakat natang. Zakat natang yang wajib zakat ni ialah al-an'am. Itulah yang wajib dan boleh dan sah untuk buat korban ketika dalam perbahasan korban. Natang yang sah dibuat korban ialah natang yang yang kena zakat. Natang yang kena zakat. Kerana ini adalah benda yang diwajibkan oleh syarak, maka kena ikutlah binatang yang telah ditetapkan oleh syarak. Wa awwalu nisabil ibili, dan bermula awal nisab unta itu. Awwalu mubtada, nisabi mudhaf ilaih, al ibili mudhaf ilaih. Ialah khabar khamsun, ialah lima. Awal nisab bagi binatang apa? Binatang unta ni lima ekor. Lima ekor. Mana lima ekor tu dah start dah. Kalau cukup nisab dia tu, lima ekor tu dah boleh kena zakat. Wa awwalun nisabi minal bakhari, dan bermula awal nisab daripada lembu itu. Awalu mubtada'an nisabi mudhaf ilaih minal bakhari jar majrur khabar. Salasuna 30 ekor. Mana bawah pada 30 ekor tak ada lah zakat. Kecuali dia sudah sampai 30 ekor baru ada zakat dia. Wa awwalun nisabi, dan bermula awal nisab. Awalu mubtada'an nisabi mudhaf ilaih minal ghanami, daripada kambing itu khabar. Arba'una, ada 40. Ada apa? 40 ekor. Tu. Jadi start daripada kambing itu, kalau bawah 40 tak ada lagi lah apa-apa zakat. Mari 40 baru ada zakat. Bak zakat binatang ni kita berhajat kepada buka kitab Muqaddimah Hadramiyah, yang kita akan tulis dia punya cara kira dia. Sebab kitab Syekh Nawawi ni, sehari dia terang tu, tak lengkap juga. Tak lengkap juga. Jadi kita kena buka kitab Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah kita cetakan DKI. Dah besar lah kitab ni. Cetakan DKI.
Cuma sayang satu ya, DKI sudah tidak cetak kertas kuning. Fala zakata qabla dhalika, ay qabla dhalika al-madhkur min al-khams wa thalathin wa arba'in. Dan tidak ada zakat sama sekali. Zakata isim la linafil jinsi. Qabla ta'alu satu mazuh khobar la linafil jinsi. Ay sabitun. Fala zakata sabitatun qabla dhalika. Tidak ada sama sekali jenis zakat-zakat yang sabit sebelum demikian itu. Demikian 5 ekor, 30 ekor bagi bagi lembu, 40 ekor bagi unta, 5 ekor bagi unta, 40 ekor bagi kambing. Kenapa li hadithin? Kerana berdasarkan hadith jar majrur. Kalau kita baca li hadithin boleh, li hadithi boleh. Kalau li hadithi laisa idhafat kepada jumlah lah. Laisa fima duna khamsin minal ibili zakatun. Zakatun isim laisa mu'akhar. Fima ta'aluk satu mahzuh khobar laisa muqaddam. Fima jar majrur duna khamsin minal ibili. Tidak ada pada barang yang bawah daripada 5 daripada unta itu zakat. Ha, mana bawah daripada 5 ekor unta tak ada zakat. Lepas tu, hak yang binatang lembu dengan kambing, qiyas dah pada hadis ni. Haa, tu. Walima rawa, dan kerana telah meriwayat akan dia oleh Imam Tirmizi. Haa, tu. Jadi ma tu kita boleh buat ma masdariyah, ma mausuliyah. Kalau ma mausuliyah, rawa ay rawahu. Takdir maf'ulumih mahzuf. Kalau ma masdariyah, lima rawa ay li riwayati Tirmizi. Kerana meriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa ghairuhu wa ghairu Tirmizi, dan selain Imam Tirmizi. An Mu'adzin, daripada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, telah berkata ia Mu'adz. Ba'athani maqul qawl. Telah mengutuslah akan daku, akan Muaz, oleh fa'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila al-Yamani, kepada negeri Yaman, jar majrur. Fa'amarani, maka menyuruh ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan daku, akan Muaz, an akhudha, ta'wil masdar, maf'ulumih kedua, bahawa mengambil ia oleh aku, min kulli arba'ina, daripada setiap 40 ekor tu, baqaratan maf'ulubi akhudah, akan satu lembu yang musinnatan, yang musinnah, lembu musinnah, lembu 2 tahun. Ha, ni hadis yang jelas. Maknanya, sebelum 40 ekor ni, tak ada apa. Ha, tak ada apa zakat. Wa min kulli thalathina tabi'an, dan pada setiap 30 ekor lembu itu, tabi'an. Keluar pula satu ekor lembu yang tabi'an. Tabi'an ni 1 tahun. Haa, tabi'an. Jadi lembu paling kurang 30 ekor. Haa, tu. Walima naqala Syafi'i, dan kerana barang. Atof lagi kepada lima rawat Tirmizi. Atof kepada li hadithin. Dan juga kerana telah menukilah fa'il oleh Asy-Syafi'iyyu, oleh Imam Syafi'i. Anna ahlal ilmi la yakhtalifuna fi nisabil ghanami. Ini untuk kambing dulu. Bahwasanya ahli ilmu, ahla isim anna al ilmi mudafu ilaih khabar la anna la yakhtalifuna, tidak berselisih mereka itu. Fi nisabil ghanami, pada nisab kambing. Fi nisab ijar majurur al ghanami mudafu ilaih. Nisab kambing tak ada khilaf. Nisab kambing. Jadi, untuk hadis unta ada hadis dia. Untuk kambing lembu ada hadis dia. Untuk kambing kerana tidak berlaku khilaf terhadap nisab kambing. Ha, gitu. Oleh ahli ilmu. Wala budda, dan tak dapat tidak. Okey, lupa tadi ya. Riwayat Imam Tirmizi itu dalam kitab Jami'ut Tirmizi, Kitabuz Zakah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sadaqati az-zar'i wat tamri wal hububi, hadis yang ke-629 daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan selain daripada Imam Tirmizi, ya hadis yang pertama tu, hadis yang pertama tu li hadis laisa fi ma duna 50 tu, tu hadis riwayat Tirmizi. Kemudian walima rawat Tirmizi wa ghairuhu. Ha, hadis Tirmizi yang kedua ni pula diriwayatkan dalam Jami' Tirmizi, Kitabuz Zakah juga.
Babu maja'a fi zakatil baqar. Hadis yang ke-626. Dan Imam Nasa'i dalam Sunan Nasa'i, Kitabuz Zakah, Babu Zakatil Baqar, hadis yang ke-2462. Habis. Kemudian, wala budda dan tak dapat tidak fi wujubi zakati, pada kewajipan zakat itu, fi wujubi jar majrur az-zakati mudafu ilaih minal hawli, daripada hawl. Ini cukup hawl lah. Hawli setahun. Setahun ni kira kod hijrah, bukan masihi. Apa-apa perbahasan yang melibatkan masa dalam agama Islam, mesti hijrah, bukan masihi. Hai. Jadi kita ni niat nak bayar zakat ni ikut masih ikut apa? Ikut hijri lah. Walaupun pusat urus zakat tu dia tu kira aku hijrah, kira aku masihi. Sebenarnya aku hijrah. Aku hijrah. Cukup hal tu hijrah. Bukannya masihi. Contoh dia cukup besok. Apa maksud hal ni yang menyebabkan dia wajib untuk bayar zakat? Contoh. Nak terbit haul ni mesti cukup nisab dulu. Nak terbit haul ni syarat yang kedua mesti cukup nisab dulu. Jadi kalau selagi mana tak cukup nisab, haul tidak berlaku. Tu je. Contoh. Dia ada RM20,000. Harta simpanan. Jadi kena antara salah satu namanya ialah zakat simpanan, contoh. Zakat simpanan harta duit itu dia bersamaan dengan menyimpan harta mah dan perak. Jadi kalau contoh nisabnya RM25,000. Dia ada RM20,000 dalam bank. Maka sampai ke bila-bila tak akan zakat. Sampai ke bila-bila tidak akan berlaku hau kerana belum cukup nisab. Tapi bila mula cukup nisab, dia dah cukup nisab dah RM25,000. Bila RM25,000 tu cukup nisab? Satu Muharram. Maka dia kena cukup nisab itu berkekalan daripada satu Muharram tahun ni sampai satu Muharram tahun depan. Kalau masih berkekalan cukup nisab setahun, maka dia wajib zakat. Begitu. Sama lah dengan lembu. Bila dia lembu tu cukup 30 ekor. Tak cukup pas sudah. Sampai ke sudah lah tidak ada haul. Buat apa nak ada haul? Cukup dah 30 ekor dan ke atas. Cukup dah 30 ekor dan ke atas. Bila cukup ekor, bila cukup lembu 30 ekor dan ke atas tu dengan hak-hak yang tertentulah, yang mana wajib untuk dia korbankan, korban, wajib untuk keluarkan zakat seekor lembu sekian-sekian. Maka sebelum tu dia perlu tengok dulu dia cukup 30 ekor lembu tu bila? Pada satu safar. Maka dia perlu berkekalan momentum tersebut, nisabnya cukup sampai satu safar tahun depan barulah kena zakat. Lepas tu dah dia ada panggil hailah yang jahat. Hailah yang jahat. Dia nisab cukup dah. Tiba-tiba on the way nak cukup haul, dia pi semelih ke, dia pi bagi ke orang ke. Sehingga kan tak cukup nisab. Maka dia tak perlu zakat pada zahirnya. Kalau ada hajat betul-betul memang kena guna duit tu tak apalah. Ataupun guna lembu tu untuk diberikan kepada orang lain tak apalah. Ni saja-saja nak elok daripada bayar zakat. Tu tak boleh. Kemudian wahwa dan bermula dia haul ialah khabar sanatun sifat kamilatun, ialah setahun yang sempurna, ai minal hijrah, daripada tahun hijrah. Fala tajibu zakatu, maka tafri'nya tidak wajiblah oleh zakat, qabla tamami al hauli, sebelum daripada sempurna haul, walau bilahzatin, ay walau kana tamamul hauli bilahzatin. Walau bilahzatin, ay walau kana adamu tamamil hauli bilahzatin, meskipun tidak tamam, tidak sempurna haul tu dengan selahzah sekali pun. Jadi kena ambil tepat lah, kena ambil dengan masa-masa sekali. Aku cukup nisab pada satu Muharram jam 3, contoh. Jam 3 petang, macam hit dulu nak ambil kira. Jam 3 petang aku cukup haul satu Muharram, maka mestilah satu Muharram 3 petang tahun depan kena cukup haul.
Andai kata satu Muharram, tiga petang cukup haul. Tahun depan satu Muharram, dua petang yang cukup haul. Apa? Cukup nisab. Lagi sejam lagi. Nak cukup haul, tiba-tiba tak cukup dah nisab. Ha, maka tak kena zakat. Ha, gitu. Ha, tak wajib zakat. Ba'da zalika, ba'da zalika ayin nisabi. Selepas daripada demikian itu, demikian nisab. Jadi nisab kena cukup dulu. Hau takkan kira selagi mana nisab tidak cukup. Wala budda aidan, dan tidak dapat tidak juga minas saubi. Ini syarat-syarat untuk kena nisab. Kena nisab pula. Kena zakat menatang. Pertama, cukup nisab. Kedua, cukup haul. Yang ketiga, syarat dia tak dapat tidak mestilah as-saum, gembala. Mestilah menatang tu digembalakan. Kita pelihara dan kita yang mengawal makanan dia. Mengawal makanan pula ada dua. Sama ada kita bagi makanan rumput tu sendiri ataupun kita buka ladang tu bebas dia nak makan rumput apa. Ha, lepas tu dia kata mestilah dia itu digembalakan. Bi fathis sini. Ha, ni cara baca lah pula. Ay halakau nisawmi halkar ansawm itu makru'an dibacakan dia bi fathis sini dengan di fathah ke huruf sin. Al-muhmalati sifat sin yang dihampakan akan. Ia akan sin. Dihampakan apa? Dihampakan titik. Tak ada titik lah. Ha, jadi saum bukan syaum. Wahua dan bermula dia saum ialah ar-ra'yu. Ialah ra'yu. Ra'yu ni gembala. Menjaga. Jadi ra'yu ni gembala kambing. Orang yang menggembala kambing ni, ini orang yang menjaga dan pelihara binatang ternakan dia. Orang yang pelihara dan menjaga binatang ternakan dia panggil ar-ra'i. Perbuatan memelihara ternakan tu ar-ra'yu. As-saumu. Ha. Tu syarat ketiga. Syarat keempat pula, fi kala'in mubahin, pada rumput-rumput yang harus ia, mubah yang diharuskan dia kan, rumput. Mana tempat tersebut, sama ada tempat yang dia makan rumput yang kita bebaskan dia, tatkala tiba waktu makan tu, ialah tanah kita sendiri, ataupun tempat awam yang bukan milik orang. Ha, tempat orang awal lah. Tempat yang orang panggil tak kisah lah. Lembu nak makan ke apa lah untuk dia lah. Ha, kala'in mubah. Ha, ini tempat yang kita bebaskan dia untuk makan. Ha, Maknanya ialah sepanjang tahun diberi makan dengan cara digembalakan di tempat tanah sendiri. Bukannya kita cari rumput untuk dia. Kalau cari rumput untuk dia, kemudian dia makan, tu dia panggil i'tilaf. Silah dia. I'tilaf. Bukan lagi as-saum. Kita cari rumput, bagi makan di kandang. Tidak membebaskan dia untuk dia ragut rumput sendiri. Itu dia panggil ma'luf. Dia panggil kita menyuapkan binatang yang telah disuapkan makanan di kandang dia. Dengan rumput yang kita beri. Dengan makanan tertentu yang kita beri. Maka dia kata fala zakata fil ma'lufati kullal hauli au aktharu. Maka tidak sama sekali wajib zakat, fala zakata, tidak ada sama sekali zakat, zakata isim la linafil jinsi fil ma'lufati ai sabitun fil ma'lufa, yang sabit ia pada ma'lufa. Apa ma'lufa? Binatang yang diberi makan di kandang, iaitu diberi makan makanan ternakan di kandang. Rumput-rumput yang biasa orang bawa tu lah, letak di kandang dia pun makan. Tu tak kena zakat. Bila dia bawa pemari rumput tu, kullal hauli, sepanjang tahun. Sebanyak apa? Sepanjang haul tu lah, sepanjang tahun. Dia cukup nisab. Tapi sepanjang haul, mana? Dia cukup nisab satu Muharram tiga petang. Mula daripada satu Muharram tiga petang, sampai satu Muharram tiga petang, tahun depan, dia bagi semua makan tu dekat lembu di kandang. Dia tak pernah buka untuk dia ragut rumput. Tu. Au aktsarahu aktsaral haul, ataupun kebanyakan haul. Oh, dia cukup nisab satu Muharram tiga petang. Ha. Tapi bulan Rabiul Awal, satu Rabiul Awal tiga petang sampai ke Muharram tahun depan, dia bagi makan di kandang saja. Dua bulan je bagi makan yang bukan di kandang. Maka hak tu pun tak kena zakat. Sebab apa? Duit banyak keluar. Duit banyak, banyak keluar beli rumput tu. Beli makanan tu. Kalau kena zakat, nanya ke dia. Banyak benda pula kena. Naam, ya, tu dah tu.
in ulifat. Tetapi okay, dia ulifat, dia i'talafa, dia asalnya i'talafa, ya'talifu i'tilah ataupun alafa, tapi ada yang setengah kita i'talafa, i'talafa ya'talifu i'tilah wa huwa mu'talif wa dhaka mu'talaf. Ha, ni maklufah dengan alafa. Ha, dia alafa ni maknanya makan, tapi tak ada terjemah makan. Makan, makan, makan makanan, makan makan makanan ternakan. Dia punya terjemah begitu. Sebab alafa ni makan makanan ternakan secara khusus. Fi'il dia tu. Bukan sekadar makan saja, bukan dengan makna akala dah. Akala tu makan biasa saja. Kalau alafa ataupun i'talafa ni makan makanan ternakan. Jadi kalau terjemah contoh i'talafa ataupun alafa alafat al-baqaratu, bukan makan oleh lembu dah. Makan makan makanan binatang, makan makanan ternakan oleh lembu. Ha, begitu. Ah, telah makanlah makanan ternakan oleh lembu itu. Ha, gitu. Tapi kalau dia bagi suap juga, dia bagi juga makanan kat kandang. Wa in ulifat, jikalau diberi makan makanan ternakan, akan yo, akan apa? Akan binatang tu lah. Al-mazkurah minal ghanam wal ibil wal baqar. Qadran. Qadar. Qadar mana? Ta'isu, sifat. Yang hiduplah ia, ia mendatang itu bidunihi, tanpanya, tanpa qadar itu. Bila dararin bayinin, tanpa kemudaratan yang jelas ia, ia kemudaratan tu. Haa, ni. Mana apa? Okey. Kadang-kadang dia bagi juga mendatang tu. Kadang-kadang, okey, sebelum tu. Kalau dia bagi makan di kandang, tetapi tidaklah kebanyakan haul ataupun bukan sepanjang haul, ha, maka tu tetap kena zakat lah. Ha, eh? Tu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia beri juga makan makanan di kandang dia tu, makan makanan ternakan tu, qadar yang mana binatang tu boleh hidup kalau tak makan dia tu. Ha, eh? Binatang tu boleh hidup kalau tak makan benda tu sekalipun. Ha? Ha, eh? Ha, jadi kalau kita bagi sikit yang binatang, binatang tersebut makanan ternakan, dan makanan ternakan tu kalau dia tak makan pun dia tak mudarat. Ha, faham? Kalau dia makan pun, kalau dia makan pun tak ada masalah, dia tak makan pun tak beri mudarat pada binatang tu. Ha, tu dia kata kita kalau beri makan qadar yang boleh hidup tanpa dia. Apa dia maksud dia? Kalau dia tak makan pun boleh hidup juga tanpa ada sebarang kemudaratan yang jelas. Maka wajabat ai wajabati zakatu, wajib juga oleh zakat. Ha, eh? Wajib juga oleh oleh zakat. Wa illa fala. Ha, mai wa illa fala ada cen. Wa illa fala. Ha, apalah apa dia wa illa fala tu? Ha, taswirnya ai bi ankanat la ta'ishu. Ha, tu. Yang mana ni? Ha. Bi'angkanat. Taswi bagi fala. Wa illa fala. Ay bi'angkanat. Bi'angkanat. La ta'ishu. Fi tilkal muddati bidunihi. Ha, tu taswi pertama. Kan. Wa illa fala. Dan jika tidak, maka tidak. Apa tidak? Bi'angkanat. Dengan sekira-kira bahawa adalah binatang itu. La ta'ishu. Tidak akan hidup. Fi tilkal muddati, pada demikian tempoh, bidunihi, biduni qadrin tadi. Tanpa qadar yang diberi makan kepada dia. Kalau tak beri makan kepada dia, kalau tak beri makan kepada dia, ketika tempoh itu, dia tak boleh hidup. Maka kita pun bagi makan ketika itu. Ha, maka ketika tu tak wajib zakat. Kalau makanan yang, makanan ternakan yang kita beri itu, kalau kita tak beri, dia tak boleh hidup. Kalau beri baru boleh hidup. Ah ha, maka hak tu tak payah zakat. Fala. Fala ay fala. Fala ay fala wujuba. Fala wujubaz zakati alaihi. Ah ha, tu. Taswirnya bi anganat la ta'ishu fi tilkal muddati bidunihi. Tu yang pertama. Au ataupun ta'ishu, dia boleh hidup juga. Dia boleh hidup juga tanpa makanan yang kita beri tu. Tapi bi walakin bi dararin bayyinin, tetapi dengan zahirnya kemudaratan
pada diri dia. Dia boleh hidup juga walaupun dia tak makan benda qadar yang kita beri tu. Tetapi dia tu kehidupan dia walaupun boleh hidup, walaupun datang tu boleh hidup, tetapi ada kemudaratan yang zahir yang jelas pada dia bila tak makan benda tu. Maka hak tu pun fala wujubaz zakati alaihi. Tapi dia kata lagi tafri' fa in ulifat, maka jika kalau diberi makan binatang ternakan akan dia, akan binatang tu qadran, akan qadar yasiran, sikit sifat. Qadran yasiran ghaira, sifat kedua mutamawwirin, yang tidak mutamawwirin, yakni yang tidak terlalu banyak lah qadar tu, yang tidak terlalu banyak, maka lam yu'athir fi saumi. Tu tafsir je lah. Kalau beri makan sikit saja yang tak banyak sangat, yang mana tak menghabiskan qadar yang banyak lah kita kata, maka lam yu'athir fi saumi, tidak sama sekali memberi kesan ia qadar yasirat itu fi saumi pada status binatang tu sebagai gembala. Sebab syarat kan mesti saum. Bukannya disorok makanan, tetapi dia mestilah cari makan tu. Kita lepaskan dia, dia cari makan, rumput-rumput dia makan. Jadi, kadang-kadang kita bagi makan juga sikit. Kalau sikit itu, tak sampai tahap membebankan, tak terlalu banyak qadar benda yang disikit, benda yang kita bagi makan tu, maka hak tu tetap tidak mengubah status dia sebagai as-saumu ataupun ar-ra'yu. Masih lagi, dia panggil binatang yang digembalakan. Cuma lagu mana banyak sikit apa semua tu kena rujuk ahli dia lah, orang binatang lah. Ni kita nak faham ibarat saja. Wakil dia kena cari orang lembu, orang kambing. Yang kata sikit banyak ni lagu mana weh. Sikit banyak ni biasa pada uruf lah orang kata. Sebab apa? Sebab apa tadi tak wajib zakat? Kerana zahir adanya perlu perbelanjaan yang banyak untuk tampung kepada binatang tu. Tu. Lepas tu habis. Wala buddha. Ni yang syarat terakhir. Syarat terakhir. Wala buddha min alla takuna. Dan tak dapat tidak daripada bahawa adalah ia. Ia mana? Tafsir isim takun. Aisa imatu. Haiwan yang saum tu lah. Haiwan yang digembalakan tu. Milatan khobar takun. Bukannya dia tu pesen buat kerja. Binatang tu tidak untuk kita pakai dia buat kerja. Yang ni kerja tu fi harthil ardi, pada membajak tanah. Ni zaman dulu-dulu lah, guna lembu kebau. Kalau kita guna dia buat kerja, tu pun tak kena zakat. Wa nadhil ma'i, ataf pada harthi. Dan juga mengangkut akan air. Kita guna binatang untuk angkut air, di sawah dan sebagainya, tu tak kena zakat lah, walaupun banyak sekalipun. Fala zakata fiha, ay fala zakata wajibatun alaiha fiha. Fiha, ay fi al-amilah. Tidak ada zakat yang wajib padanya, pada binatang yang amilah tu, yang kerja. Kenapa maf'uli ajlih? Ilhaqan, kerana mengaitkan laha baginya, bagi amilah, bagi binatang yang buat kerja tu, bi thiyabil badani, dengan pakaian-pakaian badan, wa amti'ati dari, dan perhiasan-perhiasan rumah. Perhiasan rumah, pakaian kita, kita pakai tak? Kita pakai. Kena zakat tak? Kena zakat sebab pakai. Hatta huli, apa dia bang? Binatang apa, perempuan yang pakai mah tu. Kalau dia tu, mah tu untuk pakaian dia, tak ada masalah, tak kena zakat. Sekarang ni binatang ni, kita pakai dia, tak kena zakat lah. Pakaian, kita pakai dia, tak kena zakat lah. Barang rumah, barang-barang rumah, kita pakai dia untuk perhiasan rumah, tak ada zakat lah. Perhiasan untuk perempuan mah tu, selagi mana dia perhiasan yang tidak melebihi qadar uruf, maka dia tidak pernah zakat. Kalau lebih daripada qadar uruf, kena rujuk jabat agama tu, qadar uruf berapa gram, tu kena zakat lah. Tu. Habis. Miqdaru zakatin na'ami. Ay hadha miqdaru zakatin na'ami. Bermula ini ialah qadar zakat binatang ternakan. Okey, binatang ternakan pula. Apa qadar-qadar dia? Fayajibu fi kulli khamsin minal ibili. Maka wajiblah ia pada setiap lima, yakni lima ekor minal ibili jar majrur, daripada binatang
unta itu ila 25 sehingga ke 25 itu syatun, seekor kambing, seekor apa, seekor kambing. Seekor kambing. Kambing itu kambing apa? Ay dhanun dhu sanatin. Kambing biri-biri yang cukup setahun. Au ma'izun ataupun kambing yang bukan biri-biri, dhu sanataini yang sudah cukup 2 tahun. Walau zakaran, ay walau kanal ma'izu zakaran. Meskipun adalah kambing itu jantan sekalipun. Wa yujzi'u anha an syatin bi ghairi zakati. Wa yujzi'u adh-dhakaru, dan memadailah ia binatang lelaki itu daripadanya pada kambing itu bi ghairi zakati, pada selain daripada zakat. Ha, contoh korban ke bolehlah, sah juga. Bukan zakat saja boleh guna. Lembu untuk apa, korban untuk korban lelaki pun boleh jantan tu. Tak ada masalah. Jantan betina tak ada masalah. Wa fi arba'ina, habis itu ibil lah. Sebelum kita pergi kepada arba'ina ibil, kita nak cerita nisab. Dia tak cerita habis ni. Dia tak cerita habis. Habis gitu ya. Dia punya nisab zakat. Nisab bagi apa nama? Allahumma salli ala Muhammad, unta. Jadi kita nak tengok unta ni zakat dia macam mana. Dia punya haul, dia punya nisab. Dia punya nisab dia. Jadi nisab unta, nisab unta. Nisab unta. Nisab unta, kalau rujuk pada mukaddimah hadramiyah ni, dia detail lah. Kita ni terlalu simple. Jadi kalau sampai 5 ekor. Kalau sampai 5 ekor, maka wajib satu kambing biri-biri. Satu biri-biri lah kita kata. Satu biri-biri setahun. Ataupun satu kambing 2 tahun. Satu kambing apa? 2 tahun. Tu kalau cukup 5 ekor. Kalau tak cukup 5 ekor, tak ada apa zakat. Tak ada apa? Tak ada apa zakat. Lepas tu, kalau cukup 10 ekor. Maka, hak ni, kita bawa mari sini, kali 2. 2 ekor. 2 ekor biri-biri setahun, 2 ekor kambing 2 tahun. Tu kalau 10. Maksudnya, kalau kita contoh ada 7. Ada 7. Maka kena zakat ni sajalah. Tak jadi gini lagi. Ni akan jadi kalau sampai 10. Kalau kita ada 8 ekor, 9 ekor, 6 ekor, 7 ekor, masih lagi zakat dia di bawah 5 ni. Beli saja oleh saya. Lepas tu yang seterusnya ialah kalau cukup 15 ekor. Kalau cukup 15 ekor. Maka ambil lagi ni kali 3. 3 ekor pula. Jadi apa? 3 ekor. Tu. Jadi 3 ekor. Jadi 3 ekor. Okey, jadi maknanya kalau dia 12 ekor, 13 ekor unta, maka dia akan pergi ke 10 ni. Kena wajib keluar 2 ekor lembu, 2 ekor kambing ataupun biri-biri. Kalau cukup yang ke 20 pula, 20 ekor cukup. Maka sama juga, ambil ni kali 4 ekor. 4 ekor kena keluar. 4 ekor biri-biri setahun ataupun 4 ekor kambing 2 tahun. Jadi kalau dia 17 ekor, maka dia masih lagi nisab dia 15 ni lah untuk kena zakat. Kalau cukup haul. Okay. Tu kalau 20 ekor. Masuk saja 25 ekor. Masuk saja 25 ekor. Masuk saja 25 ekor. Sekejap, mana dia ni? Fi khamsin wa ishrina. Masuk saja 25 ekor ni, maka dia perlu keluar bintu makhok dia panggil. Kalau bahasa Arab, bintu makhok. Bintu makhok. Bintu makhok ni apa dia? Iaitu satu ekor unta
Betina. Betina pula. Betina umur setahun. Ha, dia kena keluar sini. Kalau cukup 25, dia bukan main kambing lah. Dia keluar lembu, dia keluar unta lah. Satu ekor unta umur setahun. Ha, tu kalau 25. Kalau dah mencapai 36. Ha, 36 ekor. Ha, 36 ekor, maka dia wajib keluar bintu labun nama dia. Ini nama-nama unta belakang ni. Bintu labun. Bintu labun ni maksudnya ialah satu ekor unta betina umur 2 tahun. Ha, begitu. Bintu labun. Maknanya kalau dia ada 27 ekor, 30 ekor, 35 ekor, dia masih lagi kena nisab 25. Maksudnya begitu. Sebelum sampai 36, dia masih nisabnya 25 dan ke atas. Cukup 25. Okay. Lepas tu seterusnya ialah kalau cukup 46 ekor pula. 46 ekor. Cukup 46 ekor, maka dia wajib keluar binta labun. Binta labun. Apa tu binta labun tu? Betul tak tu? Dia wajib keluar binta labun. Bukan. Sekejap. Bukan. Silap. Silap. 46 dia kena keluar. Dia kena keluar hiqqah. Hiqqah. 46 ni dia kena keluar hiqqah. Apa hiqqah-hiqqah ni? Hiqqah ni ialah binatang. Kiah balik . Ambil balik. Satu ekor unta betina tapi umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Nah, tu hiqqah. Unta betina umur 3 tahun. Okey. Kalau dah cukup 61 ekor. Dah cukup 61. Bila dah cukup 61, dia kena dia kena jaz'ah. Dia kena jaz'ah. Jap. Betul eh? Dia kena jaz'ah nama dia. Jaz'ah. Jaz'ah. Jaz'ah ni apa dia? Untuk 61 ekor ni, 21 ekor unta ni, itu sama juga satu ekor unta betina tapi umur 4 tahun. Itu jaz'ah. Paling tua ni. Lepas tu, mari pula setelah tu, berapa ekor pula. Lepas pada tu ialah 76. 76 ekor. Sittin wasab'ina. 76 ekor. Ha ni barulah binta labun. Apa binta labun? Ambil hak ni bintu labun 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor bintu labun. Apa dia? 2 ekor unta betina umur 2 tahun. Kalau dah cukup 76. Kalau cukup apa? 76. Lepas tu seterusnya bila lepas 76, ihda wa tis'in, 91 pula. Cukup 91, hiqqatani, dua hiqqah. Mana hiqqah tadi? Dua hiqqah. Hiqqah ni apa dia? Unta betina umur 3 tahun. Jadi kena dua ekor. Kena dua ekor. Dua ekor unta betina 3 tahun. Okay. Seterusnya ialah mi'atin wa ihda wa isrin. 121. 121 ekor. Sampai 121 ekor, maka kena salas bin banati labun. Banati labun. Bintu labun tadi. Mana bintu labun? Bintu labun tu satu ekor unta betina umur 2 tahun. Ni unta betina 3 ekor. 3 ekor unta betina umur 2 tahun. Kalau 121. Dan yang seterusnya 131.
dia kena hiqah campur binta labun. Satu ekor hiqah. Apa hiqah tadi? Iaitu umur betina, unta betina 3 tahun, satu ekor. Kemudian bintu labun 2 ekor. Ini satu, ini 2. Bintu labun 2 ekor, hiqah 1 ekor. Kemudian, kalau sampai 140 dan ke atas. 140 dan ke atas. Selepas-selepas ni, maka kaedah dia ambil macam ni pula. Setiap 40 ekor, setiap 40, dia akan kena bintu labun. Dia akan kena seekor bintu labun. Lepas tu, setiap 50, dia akan kena berapa? Dia akan kena satu hiqah. Satu hiqah. Ini untuk 140 ke atas saja. Jadi contoh 140. Cukup 140. Maka berapa ekor kena keluar zakat? Kita pun kira. Oh, 50 campur 50 campur 40. Jadi 140. Maknanya hiqah 2 ekor, 1 ekor bintu labun. Nah, begitu. Kalau cukup 150 pula. 150. Berapa yang kita boleh buat ni? Ini matematik sikit lah. Oh, tak boleh 40. 50 campur 50 campur 50. Maknanya kalau 150 kena 3 ekor hiqah. Ha, gi kat mana-mana pun akan kena juga. 160. Ha, 160 boleh berapa? Kalau kita buat 50-50, 50-50, 40 tak cukup. Ha, lepas tu yang kita boleh buat 40 campur 40 campur 40 campur 40. Jadi 160. Maka dia kena bayar bintu labun 4 ekor. Bintu labun 4 ekor. Ha, begitu lah. Yang mana dia boleh muat. Bilangan tu boleh muat 40-50, 40-50 ni, ha, itu untuk 140 ke atas. Yang mana boleh muat 40-50 cukup-cukup, maka kena bayar zakat sedemikian. Ha, dah. Okay, habis. Ha, itu untuk datang, datang apa? Datang unta. Datang unta. Ha, tu. Jadi tak detail lah dalam miqah ni. Miqah ni kena tafsil. Apa maksud setiap 5 daripada unta sehingga 25. Ha, itulah yang tadi tu. Kenapa tu? Ha, setiap satu unta, setiap 5 unta sehingga 25 tu syatun. Syatun. Mana sampai 25 ni, mana tak sampai 25. Kalau 25, kalau ikut tadi kaedah tadi, kalau sampai 25 ekor, bintu makhok. Kena bintu makhok. Satu ekor unta umur setahun. Maknanya kena bawah 25 barulah syatun, satu ekor unta. Tu pun syatun tu kalau 5 ekor unta. Kalau 10 ekor unta, 2 syatun. 15 ekor unta, 3 syatun. Ha, 20 ekor unta, 4 syatun. Ha, 5 ekor unta, 1 syatun, 1 kambing. 10 ekor unta, 2 kambing. 15 ekor unta, 3 kambing. 20 ekor unta, 4 kambing. 25 ekor unta, 1 ekor unta umur betina setahun. Ha, dan ke atas. Jadi dia ni ringkas sangatlah. Ah, ha, tu. Wa fi arba'ina min al-ghanami ila 121 syatun. Ah, ha, tu eh. Buat di situlah. Wallahu ta'ala alam. Hari ni hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu, jadi kita insyaAllah kita nak perhabi. Kita ada had dia. Kita ada had dia. Kita nak khatam nanti lebih kurang bulan 10. Bulan 10, pertengahan bulan 10. Jadi setiap hari muka surat ni kita akan baca 5 muka surat ni. Kitab ni, kitabkan ni. Jadi tak cukup, tak mencapai ni. Lagi semuka setengah lagi. Sebab ni panjang eh. Kira-kira ni panjang. Jadi kita akan ganti pada malam ni lah. Malam ni selepas isyak insya-Allah taala sambung yang kambing dengan lembu. Ha, tu. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.